Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi akan kita saksikan bersama pagelaran seni pertunjukan Sendratari Kidung Gayatri Raja Patni, di mana keberadaan Candi Boyolango atau Candi Gayatri yang terletak di Dusun Dadapan Desa Boyolango, Kecamatan Boyolango, Kabupaten Tulungagung adalah saksi abadi kejayaan dan keagungan peradaban Majapahit. Dia Dewi Ayu Gayatri Kumara Rajasa, putri bungsu Kertanegara yang selalu haus akan berbagai ilmu pengetahuan, tata negara, hukum, agama, seni, dan yoga. Terjadilah pertempuran prajurit dari Kerajaan Kadiri menyerang Singosari. Pertempuran tersebut tidak seimbang dan akhirnya Kertanegara mati di tangan Kebo Mundarang pada tahun 1292. Ketika layon Kertanegara diusung oleh para prajurit, hati Gayatri teriris menyaksikannya. Dia meratapi kepergian Kertanegara dan prajurit Singosari. Diraihnya tangan ayahandanya yang dingin dan bersumpah akan mengabdikan diri dan merawat apa yang sudah diwariskannya. Setelah Singosari runtuh oleh prajurit Kediri, maka Jaya Katwang menjadi penguasa tunggal. Kerajaan Kadiri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur. Seni sastra mendapat banyak perhatian pada zaman Panjalu Kadiri pada tahun 1157. Kakawin Baratayuda ditulis oleh Empu Sedah dan diselesaikan Empu Panulu. Kitab ini bersumber dari Mahabharata, berisi kemenangan Pandawa atas Kurawa sebagai kiasan kemenangan Sri Jayabaya atas Cenggala. Empu Panulus juga menulis Kakawin Semarandana, Empu Monaguna menulis Sumana Santaka, dan Empu Triguna menulis Krisnayana. Kadiri akhirnya ditaklukkan pada 29 April 1293 dan Dyah Gayatri diselamatkan oleh Raden Wijaya. Dan mohon perhatian sebelum pagelaran dimulai, untuk para fotografer mohon untuk tidak menggunakan blitz pada saat mengambil foto. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah pagelaran seni pertunjukan Sendratari Kidung Gayatri Raja Patni. Selamat menyaksikan. Inilah Kidung Gayatri Sang Raja Patni, persembahan dari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Awik namastu purnamasida. Keberadaan Candi Boyolango atau Candi Gayatri yang terletak di Dusun Dadapan, Desa Boyolango, Kecamatan Boyolango, Kabupaten Tulungagung adalah saksi abadi kejayaan dan keagungan peradaban Majapahit. Syahdan, dia Dewi Ayu Gayatri Kumara Rajasa, putri bungsu Kertanegara yang selalu haus akan berbagai ilmu pengetahuan, tata negara, hukum, agama, seni dan yoga. Bye.
kelahiran dinasti Rajasa yang dirintis oleh Ken Arok, Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumi telah menurunkan Raja Kertanegara di Singasari. Terjadilah pertempuran antara prajurit Kerajaan Kadiri menyerang Singasari. Kertanegara mati di tangan Kebo Mundarang pada tahun 1292. Layon Kertanegara diusung oleh para prajurit. Hati Gayatri teriris menyaksikannya, meratapi kian ayahanda Kertanegara dan para prajurit Singosari. Diraih tangan ayahandanya yang dingin dan bersumpah akan mengabdikan diri dan merawat apa yang sudah diwariskannya. Ketika itu Raden Wijaya hanya sempat menyelamatkan Tribhuwana. Sedangkan Gayatri diboyong ke Kadiri. Singasari runtuh oleh prajurit Kadiri, maka Jayakatwang menjadi penguasa tunggal. Kerajaan Kadiri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur antara tahun 1042 hingga 1222. Kerajaan ini berpusat di Kota Daha. Kota Daha sudah ada sebelum Kerajaan Kadiri berdiri. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kota api. Seni sastra mendapat banyak perhatian pada zaman Panjalu Kadiri. Pada tahun 1157, Kakawin Baratayuda ditulis oleh Empu Sedah dan diselesaikan Empu Panulu. Kitab ini bersumber dari Mahabharata, berisi kemenangan Pandawa atas Kurawa sebagai kiasan kemenangan Sri Jayabaya atas Jenggala. Empu Panulu juga menulis Kakawin Semarandana. Empu Monaguna menulis Sumana Santaka. Dan Empu Triguna menulis Krisnayana.
sebagai putri boyongan rampasan perang. Dewi Gayatri tidak diperlakukan seperti tawanan, namun oleh Jayakatwang, Dewi Gayatri direngkuh sebagai putrinya sendiri. Pada tanggal 28 Maret 1293, pasukan Mongol datang mendarat di tanah Jawa. Pasukan Mongolia dipimpin oleh Sipi, Ikemese dan Kaosing untuk menaklukkan Pulau Jawa. Pasukan Mongolia dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menumpas Jayakatwang. Akhirnya ditaklukkan pada 29 April 1293 dan Dyah Gayatri diselamatkan oleh Raden Wijaya. Kanda, lihatlah hutan belantara itu kakang. Sejauh mata memandang, tumbuh subur aneka tanaman dan berbagai satwa. Ada apa gerangan dinda? Kanda, adakah manusia yang bahagianya melebihi bahagia dinda? Ada Dewi, manusia yang bahagianya melebihi dari Rai Dewi. Dinda tidak percaya kakang. Percayalah Rai. Siapakah gerangan kakang? Esun,
Sang Rama Wijaya. Oh, kakak. Macamai Santosa Jaya, Jaya Jaya, sepanjang masa pergi walah kulat walah kabelina, kumpul burung pusaka. Pulau Jawa tidak ada pemerintahan, maka Raden Wijaya dibantu Arya Wiraraja dari Madura mendirikan Kerajaan Majapahit sebagai kelanjutan dari Singasari dan menjadi anggota Wangsa Rajasa, suatu dinasti yang didirikan oleh Ken Arok dengan gelar Sanggrama Wijaya, ya Brawijaya, ya Sri Kertajasa Jaya Wardana. Majapahit selalu menjalankan politik yang taktis dengan kerajaan asing, seperti kerajaan Cina, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Hal itu terbukti sekitar tahun 1381. Majapahit telah beberapa kali mengirim utusan persahabatan ke Cina. Raja dari Kerajaan Majapahit, selain sebagai negarawan ulung, juga sebagai politikus handal. Hal ini dibuktikan oleh raja-rajanya dalam usaha mereka mewujudkan kerajaan besar, tangguh dan berwibawa.
Wijaya diangkat sebagai Raja Majapahit, maka Dewi Gayatri dianugerahi gelar Raja Patni, istri pendamping raja. Raja Jayanegara mangkat tanpa meninggalkan seorang putra pun. Oleh karena itu, Dewi Gayatri berhak atas tahta Kerajaan Majapahit. Akan tetapi, kedudukan tersebut diberikan pada putrinya, Bre Kahuripan, dengan gelar Tribuana Utungga Dewi Jaya Wisnu Wardan sebagai Ratu Majapahit. Rahmat Paduka, oh Batara Siwa Buddha yang bersemayam di hati manusia dan di hati segala yang ada, agar negeri ini selamat sentosa. Walaupun Dewi Gayatri berhak atas tahta Kerajaan Majapahit, namun Dewi Gayatri lebih memilih menjadi biksuni. Raden Wijaya dan Gajah Mada adalah pahlawan Kerajaan Majapahit. Namun di balik keperkasaannya, ada perempuan lembut yang peranannya justru jauh lebih besar dari mereka, yang membimbing kesatria besar itu menuju puncak kejayaan Majapahit. Dialah Dyah Prajna Paramita Gayatri. Thank you.
banyak wilayah-wilayah di Majapahit yang kurang sejahtera. Maka terjadilah pemberontakan-pemberontakan sporadis di wilayah Majapahit. Ketika pemerintahan dipimpin oleh Kolo Gemet atau Jayanegara, pemberontakan pun terjadi hampir meruntuhkan Majapahit. Api pertempuran di wilayah Majapahit sedang membara. Gajah Mada mendapatkan tugas untuk menumpas pemberontakan. Pemberontakan Rasemi dan Rakuti dapat dipadamkan oleh Bekel Mada yang wekik ingka prajuritan. Dewi Gayatri Raja Patni, istri Raden Wijaya, putri Kertanegara, ibu dari Tribuana dan penasehat Gajah Mada. Dewi Gayatri wanita cantik, cerdas dan penuh kasih sayang dari Tumapel. Putri Kertanegara yang mewarisi kecantikan buyutnya, yakni Kendedes Sri Nareswari. Zaman Singasari hanyalah sebuah wacana yang belum menjadi kenyataan. Atas usaha Raden Wijaya bersama Dewi Gayatri dan Tribuana Tunggadewi, Majapahit menuju puncak keemasannya di kemudian hari.
persahabatan yang dijalin oleh Kerajaan Majapahit dengan negara tetangga sangat mendukung bidang pelayaran dan perdagangan. Wilayah Kerajaan Majapahit terdiri atas pulau dan daerah kepulauan yang menghasilkan berbagai macam sumber barang dagangan. Barang dagangan yang dipasarkan antara lain beras, lada, gading, timah, besi, intan, ikan, cengkeh, pala, kapas, dan kayu cendana. Gajah Mada yang telah berhasil menumpas seluruh pemberontakan di antar Biksu Nigayatri dan Mahapati Aryatada. Karena Aryatada yang telah sepuh menyerahkan kedudukan patih kepada Tribhuwana Tunggadewa. Dan kemudian atas usul Aryatada, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani mengukuhkan Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit di depan Dharma Dyaksa. Gajah Mada. Namun Rakembar dan Rabanya iri terhadap pengangkatan Gajah Mada. Di depan Dharma Yaksa Ringka Budan dan Dharma Yaksa Ringka Siwan, mereka menantang Gajah Mada. Thank you.
agar tidak terjadi prahara Raja Pati yang melemahkan kerajaan, maka Biksuni Gayatri mencegahnya. Bagi Biksuni Gayatri, persatuan dan kesatuan lebih utama daripada perpecahan. Isun Gajah Mada, Tan Ayun Amukti Palapa, Lamun Nuswantara, Gurun Seram Haru Pahang Dempo Palembang dan Tumasik, Tatram Manunggal. Kawasan Nuswantara telah dirintis pertama kali pada zaman Sriwijaya yang berpengaruh sampai di Asia Tenggara. Sri adalah cahaya yang gemilang, Wijaya adalah kemenangan. Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Persatuan Nuswantara diikat sumpah Palapa oleh Gajah Mada pada zaman Majapahit. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta tanpa menengok pada Tenohika menyatakan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanhana Dharma Mangrua. Thank you.
hadirin undangan yang kami hormati, mengakhiri acara ini adalah penyerahan bunga oleh Bapak Bupati beserta Ibu Wiwi Syahri Mulyo, Bapak Wakil Bupati Tulungagung beserta Ibu Siu Marioto Birowo kepada mahasiswa seni pertunjukan ISI Yogyakarta. Kepada penerima disilahkan mengambil tempat. Mohon berkenan Bapak Bupati beserta Ibu Wiwi, mohon berkenan Bapak Wakil Bupati beserta Ibu Siu untuk menyerahkan. Penyerahan selesai, berkenan kembali ke tempat. Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selaku pribadi maupun Bupati Tulungagung mengucapkan apresiasi yang luar biasa, dan saya merasa tersanjung atas terselenggaranya pentas seni pertunjukan yang dilaksanakan oleh mahasiswa ISI Yogyakarta. Apalagi kemudian tadi kolosalnya menceritakan tentang Putri Gayatri, yang mana beliau adalah tokoh sentral yang ada di Tulungagung. Jadi saya pikir pentas ini tadi sudah tidak asing lagi, dan ini mewujudkan bahwa teman-teman mahasiswa ini masih menjiwai roh daripada kejawaannya, sehingga rasa pesimis yang mana pernah hinggap di benak kita bahwa nanti kemudian ketika budaya asing, budaya modern ini bisa meracuni generasi bangsa, ternyata rumor-rumor yang seperti itu tidak benar. Jadi bahkan dengan pentas ini bisa menggugah jiwa dari masyarakat Tulungagung, baik yang tua bisa bernostalgia, kemudian yang muda ini bisa meneruskan dan bisa mengerti sejarah berdirinya Tulungagung. Harapan saya kepada pelajar yang ada di Tulungagung, siswa-siswa yang khusus menjiwai tentang seni budaya, mudah-mudahan menjadi spirit, menjadi motivasi anak-anak untuk bisa melestarikan budaya itu, agar kemudian
nanti generasi-generasi yang akan datang tidak terputus atau hilang tentang seni budaya yang ada di daerah kita. Jadi begini, bahwa visi-misi kami sudah saya sampaikan bahwa salah satunya adalah melestarikan seni budaya. Juga di luar konteks itu, saya perlu sampaikan kepada Anda semua bahwa di Tulungagung ini ada situs apa namanya, manusia purba yang belum apa namanya, dilindungi oleh regional maupun nasional, yaitu situs Bumo Wajah Ejes, manusia batu. Dan ini kalau nanti kemudian tidak segera ditangani, maka kasihan situs itu akan hilang. Jadi saya berharap para insan budaya, para insan apa namanya, seni, seniman, mudah-mudahan apa namanya, tergerak, terketuk hatinya, terutama di Kementerian Pusat, agar supaya segera mengambil langkah-langkah strategis terhadap perlindungan situs-situs yang sangat langka itu. Sungguh sangat bagus sekali pertunjukan dari ISI Jogja kali ini. Saya sebagai siswa-siswi dari Tulungagung mengapresiasikan untuk ISI Jogja 2 jam. Terima kasih ini tadi dari Panitakan pentas seni dari teman-teman ISI Yogyakarta yang telah menampilkan karya sendera tari. Dan ini semua mudah-mudahan dengan pentas yang sangat maksimal dan sangat luar biasa bisa menjadikan apresiasi bagi adik-adik serta para seniman di Tulungagung. Mudah-mudahan bisa menjadikan bekal untuk pengembangan seni di Tulungagung pada umumnya, khususnya pada bidang seni tari dan karawitan yang kreatif. Demikian, terima kasih atas sajian yang sangat luar biasa dari teman-teman dan para dosen ISI Yogyakarta.